Cina, kalian adalah Expander Ultimate yang facelift tahun 2020 ya. Oh tuh, tapi kalau yang Expander kayak tipe koros ya, kayaknya kayak Expander. Nah, busin apa? Kalau alter auto fueling, kucing dia auto fueling ya, alin su LED lampu ya. Untuk ya, jadi kalau dia kayak look yang keluar di krem ya, lip yang black yang di krem. Jadi warnanya putih seperti ini, sama yang krem ya di sini kayak gini ya. Untuk lampu yang bercahaya suara LED, lampu sen tapi di bawah ya, lampu sen dia di bawah. Lampu sen masih dia bolam ya, dia belum ada. Di bawahnya kristal projector halogen yang pergi ini ada di sini ya. Untuk lampu meternya sudah limiter. Untuk mesin ini kayak Expander ya, 2000 cc pas silinder dengan otot 118 half hour dan tercepat 102 Newton meter. Untuk modal ABC tengah, untuk ram mesin sudah dicat yang model sih ya, begitu mesin dan sudah dap-dap. Untuk valve ini 17 inci ya, bahannya masih 55R16. Bahannya ini masih berjenis C ya, C ya, yang tore. Yang kayak pas yang warna silver begini panjang begini. Warna silver tuh beda ini. Yang warna body, window crew, dasan gimana saruf ya, dari si yang unicrut ini ya, dari si punya asas mati model pecat ya, yang bagi model pecat warna hitam. Untuk interior nah ini ya, warnanya beach, warnanya beach ini warnanya kokoc ya, ini masih kokoc, ini warna silver begini ya. Di sini ada auto, sini ada auto ya, sini ada window lock, power lock yang dua halichrome, ada speaker, cover, per pocket. Transmisi injek semua ya, manual ya, begini. Untuk tangki kamsin ya, di sini ada lajeman tangki asba. Ini ada sambil kontrol. Udah punya altrik benar. Sudah altrik auto folding. Ini untuk udah punya tombol ya. Buat yang speedo. Untuk bahan dia masih kokot ya. Yang ini beda sama plastik. Kisah sih dia warna silver. Dia warna silver pakai gini ya. Jadi buat warna hitam kayak gini. Sekarang coba start up. Kondisi pintu terbuka. Tadi ada dua varian yang sama. Udah sebidu yang lebih besar. Kayak Pajero Sport yang facelift. Yang kayak Pajero Sport kayak kumat ya. Ada sisa bensin. Di sini dia ada. Ini tombol sini ya. Ini tombol di sini. Yang info. Ada tanda kunci pak, rata cepat, ada trip A, trip B, rata kunci BB, sisa bensin, rata kecepatan, lihat iku indikator, balik lagi ke lagi rata-rata ya, kunci BB, dua setengah ya, kayak baju seperti ini. Ini untuk tombol di sini ya, ada tombol di sini, atau balik lagi ke seperti ini, seperti yang warna biru. Di speedo format digital ada settingnya, dia model-model semua di sini. Ini yang lampu sen dia di bawah ya, kayak outlander. Tombol di sini atau di tombol di sini ya. Oh ini udah punya pengeras sama QC. Di sini ada audisi ini kayak Pajero Sport ya. Oh ini untuk telepon di Bluetooth. Tombol di sini ya. Udah kulit warnanya hitam. Untuk pengaturan setir dia masih yang kayak gini ya, dia belum benar tiup tak sopik lengkap, tapi yang kayak pecet dulu ada trik. Untuk salah wafer dia mati-matinya kayak basketball buat waktu-waktunya. Untuk salah alarm ini yang sudah auto ya, lengkap sudah auto ya, yang waktu-waktunya tadi kayak basketball ya. Ini ya udah baru ya, kayak ini ya kayak Expander cross, dia masih yang tombol di sini. Ini untuk USB dan AUX. Tombol di sini ada tombol di sini ya, yang setting itu dia radio. Ini kamera mundur ya, yang di ini radio. Dia untuk telepon dia tombol di sini ya.
keyboard di sini dia ada yang tombol di sini atau di tukaran yang tombol di sini. Ada di sini dia ada pengaturan dia di sini ya, ada pengaturan umum. Di sini dia ada tombol di sini. Ada oh ya. Ini untuk individual. Ini untuk just bulletin ya. Di sini dia ada yang kisah hazard tangannya. Di sini dia ada AC ya. Dia ada defogger di sini. Ini masih set tentara masing-masing. Kaki ke AC ya. Jadi kalau dia masih kaki seperti gini. Tombol di sini atau di warna biru. Di sini dia ada lancemanan ya. Ada bisa diambil lancemanan. Dia warna hitam seperti ini. Dan ada port OLED. Ini yang lebih jenis warna hitam ya. Ini yang berwarna silver tinggi. Ada lancemanan dan di asbak. Untuk transmisi dia 6 speed GTI CVT model Leoni. Di sini dia ada park brake. Dia manual. Di sini dia ada cup holder. Tapi benar-benar amers ya. Dia masih plastik. Di sini dia ada lancemanan. Di dasar ada detik. Dia tombol di sini. Ada port OLED. Dia mudah bulat. Ada lancemanan. Joknya nih kulit ya. Warnanya beige. Fabric multi frontet yang besar ya, yang garis si balofix akhir pengendar trek sofa star system 4 lengkap vanity mirror belum ada lampunya, tapi belum ada lampu ya. Ada cover di sini, ada lampu baca belum LED. Sopir tengah masih denetrio sofa star system 4 dia ada, belum ada vanity mirror dan ada cover. Udah tuh itu efek sisi menumpang warnanya hitam ya, warnanya beach yang warnanya beach seperti ini. Sini dia ada lancemanan ya, lagi standar belum spoofening. Sini dia ada USB dan mode hybrid ya. Ini layout dari dot ini ya. Kita ke belakang dulu ya. Untuk pengaturan kursi reverse manual ya, lengkap lightster, lengkap lo tulis spinner belakang sampai yang sampai depan yang warnanya hitam sama beige. Yang beige itu gini warnanya kokot yang seperti ini. Dia ada auto warnanya hitam dohalikrom. Ada speaker dia warna hitam bang. Ada sini ada speed pocket. Begitu belakang kursi dia ada kadang ada speed pocket. Ini kayak OU Veloz ya, yang seperti kakinya Tajman. Di sini dia ada belum ada tontonan ya, masih paper. Ini layout dari dashboardnya. Yang tadi dia warna beige ya, ini warnanya beige. Kalau dia yang dotim itu sekarang ada dotim ya. Di atas sini ada AC, kayak apa aja ya, sama kayak Xenia. Di sini ada yang grip mode track. Dahu, sampai masih rapi tontonannya. Nah, yang lebih besar ya. Untuk ester dia stable, tapi belum ada amper rekomendasi ya. Cuma kayak gini. Yang 50-50 ya, dan ada juga sudah ISOFIX. Untuk kode fully dia makan yang fully ya. Dia manual dan ada ASP. Kita kok dibersihkan dulu ya. Dibersihkan di sini dia ada cup holder, kemudian dia ada lancemanan, tapi belum ada port OLED ya. Sebelum masih rapi tontonannya. Oh, sini dia ada grip holder track. Untuk ester dia stable ya. Yang kurang lepetnya di 50-50. Dia belum ada dapat yang lepet ya di manual ya. Dulu dibersihkan, dulu bersihkan ini. Lumayan ya, lumayan ya. Tunggup kalau disepit seperti gini. Untuk ini dia folding ini manual ya. Dua baris ini lumayan ya. Sama ini ada cover, kemudian ada lancemanan dan ada port OLED. Ada lancemanan di sini. Agar mode retret. Sambil sibel tuh di tiga baris segini. Sampai ke gak dapat di grip dan ada lampu baca. RAM belakang cakram ya,
yang ada panjang kayak gini di atas ini kayak gini. Warna ini yang biru yang hitam yang di sini ada tefuger. Warnanya itu seperti yang ada wiper dia. Warna saya ada ini untuk LED. Kalau sudah lampu sen di sini ada sensor parkir. Warna silver bagian ini ya. Terus sebenarnya ada tulis silver yang warna hitam kayak gini ya. Untuk yang tulis sebenarnya ada kamera di 20 untuk bagus tapi lampu tidur. Saya kebayang lumayan seperti gini. Di sini dia ada tempat di mana toolkitnya besar. Di pilihan nih. Dia ada tempat di mana toolkit yang besar. Yang tukur selipatnya manual ya. Ya belum ada elektrik. Ini yang sok juga ya seperti ini. Lumayan ya. Ini cara orang off kayak expander koros. Iya seperti ini warnanya hitam. Dari sini mau punya akses mati model pencet. Dari sini pun terbelah belum ada teriak. Di sini dia ada laci mana dia seperti ini. Ada laci mana? Ada laci mana seperti ini ya? Ini ada online ada seperti di sisi penumpang. Oke, kian video mengenai Mitsubishi. Saya mau ada di bawah lampu surya LED ya. Ntar LED seperti gini. Yang mobilnya banner di ada nih. Pemain Expander Ultimate tahun 2020 pas live. Ntar sudah nonton.